Hey, hello and morning guys. Pagi ini kami menuju ke Igusti Ngurah Rai Airport untuk balik ke rumah. Tapi sebelumnya kami mau mampir dulu di Makassar sehari baru lanjut ke Palu. Dan ini kami menggunakan fasilitas dari hotel tempat kami nginap. Jadi waktu booking hotelnya itu memang ada pilihan yang dapat free airport transfer, dijemput atau diantar ke airport gitu. Dan oke, sekarang kami sudah memasuki area Igusti Ngurah Rai Airport ini. Dan ini supirnya, bapak supirnya ini ramah banget guys, mengantarkan kami sampai di airport. Oke, setelah kelar waitingnya, kami langsung menuju ke counter buat check-in dan masukkan bagasi. Just info guys, tadi waktu masuk ke airportnya, kami hanya scan aplikasi Peduli Lindungi aja. Kemudian saat di counter check-in baru ditanyakan soal vaksinnya. Tapi aturan perjalanan ini bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan pemerintah ya. Penerbangan dari Denpasar ke Makassar itu kurang lebih ditempuh dalam waktu 1 jam 20 menitan gitu guys. Kali ini cuacanya agak berawan, tapi alhamdulillah semuanya lancar banget tanpa kendala sedikit pun. Alhamdulillah, sekarang kami sudah tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Oke, sekarang kami langsung ke dalam untuk ambil bagasi dulu, guys.
setelah beberapa menit menunggu, bagasi kami keluar juga. Dan sekarang kami langsung menuju ke Grab Point. Jadi sekarang para penumpang di Sultan Hasanuddin Airport ini terbantukan banget dengan adanya konter-konter taksi online. Sekarang kami sudah ada di Grab Point-nya ini. Jadi di sini ada GoCar, ada juga Grab Car ya. Masing-masing counter ini ada staffnya yang membantu kalian memesan taksinya. Kalau misalnya ada yang nggak punya aplikasi di handphonenya, bisa dibantukan sama staffnya gitu guys. Oke, sekarang kami sudah ada di dalam mobil menuju ke hotel tempat kami nginap di daerah pusat kota Makassar. Terima kasih nih buat kalian yang sudah mau nonton sampai selesai. Jangan lupa support terus channel YouTube saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. See you next vlog. Bye!